Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk pemanjangan isu stokin kelima ala larikan fokus kemajuan negara Anwar. Ipoh, Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta semua pihak supaya tidak lagi memanjangkan isu berhubung jualan stokin tertera kelima ala di sebuah rangkaian kedai serba neka, termasuk melalui gerakan memulaukan atau memboikot rangkaian kedai itu. Perdana Menteri berkata pemanjangan isu sedemikian yang termasuk dalam soal perbezaan pendapat dan menimbulkan permusuhan tidak perlu diperbesarkan oleh mereka yang bukan ahlinya, seterusnya melarikan fokus untuk negara bersaing sengit dan bergerak maju ke hadapan. Dalam soal perbezaan pendapat timbul permusuhan tidak perlu saudara-saudara memperbesarkan. Kalau kes stokin saya sudah beritahu supaya siasat dan kalau betul bersalah maka tahan dakwa dan kita tutup buku terus maju. Janganlah sampai berminggu-minggu semua hendak jadi pahlawan, kerja tak jalan, perbicaraan soal digital tiada, kemajuan negara tidak maju, asyik bergaduh berminggu-minggu mengenai satu tajuk yaitu isu stokin, habis isu stokin, kantin. Bukan maksud saya hendak meremehkan isu stokin karena tidak boleh sama sekali sesiapa menghina agama, apatah lagi Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Dan kalau ini berlaku, saya sudah beritahu supaya tangkap, dakwa dan hakim akan memutuskannya. Tetapi negara tidak boleh diheret, jangan disalahkan semua orang dengan dipulaukan semua kedai. Yang siasat itu polis, yang mendakwa itu jabatan